Qala musannif rahimahullahu ta'ala summa arrafa kulla wahidin minal aqsami salasati mimma ishtaqa minhu. Kemudian menta'rifkan ya akan setiap orang. Summa arrafa kullu wahidin minal aqsami salasati mimma ishtaqa minhu. Kemudian mentakrifkan oleh setiap orang daripada bagian-bagian yang tiga itu dengan apa yang mustaq darinya. Li'anal mustaqa akhassu, karena yang mustaq itu lebih khusus minal mustaqi minhu, daripada mustaq minhu. Wa ma'rifatul akhasi ya talzimu tastalzimu ma'rifatul a'mi. Mengetahui yang lebih khusus itu melazimkan mengetahui yang lebih umum. Ya, kalau tahu yang khusus, yang umum insyaallah tahu. Li'anna al-a'ma juz'ul akhasi, karena yang umum itu bagian daripada yang khusus. Baqala, maka ia berkata, fal wajibu, maka yang wajib, ma wajib itu adalah ma la yatasawwaru, sesuatu yang tidak tergambar fil akli, pada akal adamu, oleh tidak adanya. Jadi wajib itu tidak tergambar oleh tidak adanya. Ai la yudraku fil akli adamu, artinya tidak diketahui pada akal tidak adanya. Wa zalika imma daruratan, dan demikian itu ada kalanya secara darurat. Wa huwa, dan itu ma la yahtajul aqlu fi idrakihi ila ta'ammulin wala nazarin, itu adalah sesuatu yang tidak butuh oleh akal pada mendapatinya, kepada ya merenung dan juga memperhatikan, sama nih ta'ammul nazar. Ya, darurat. Jadi wadzalika imma daruratan, demikian itu ada kalanya secara darurat, secara nyata ya. Oh, bahasa kita sesuatu yaitu ma la yatajul aqlu, sesuatu yang akal enggak butuh fi idrakih, di dalam mendapatinya, di dalam mengetahuinya, ina ta'amulin, kepada merenung, wa nazar, dan memperhatikan. Enggak pakai merenung, enggak pakai memperhatikan, udah paham. Itu namanya darurah. Kata tahayyuzil jirim, seperti menempati bagi jirim. Wa makna tahayyuz, makna tahayyuz adalah akhzu zatihi qadran. Ya. Mengambil zatnya akan ayo, mengambil zatnya akan sekedar. Ya. Mengambil zatnya akan kadar, jadi dia mengambil kadar tempatnya, seperti bertempat bagi jirim. Atau jirim bertempat, nih kita nih, kita bertempat nggak nih? Kita bertempat nih. Ya. Jadi jirim itu bertempat, nggak ada yang nggak bertempat. Minal faragi, daripada yang kosong. Wal jirmu, jirim itu kullu ma la'a faraghan kasyajari wa hajari wa ajsamil hayawanati. Jirim adalah setiap sesuatu yang memenuhi tempat, memenuhi yang kosong. Jirim. Jadi jirim itu setiap sesuatu yang memenuhi kekosongan, seperti syajari, seperti pohon, wal ajari batu, dan jasad-jasad hewan. Nah, kita termasuk hewan, hayawanun natik namanya. Nah itu jirim itu bertahayyuz ya. Jadi tahayyuz itu mengambil zatnya, mengambil tempat.
wa imma nazaran, dan ada kalanya nazar, wa huwa ma yahtaju fi idrakihi ila ta'ammuli wan nazari, sesuatu yang butuh kepada pada mendapatinya kepada merenung dan memperhatikan. Kal kidami, seperti kidamnya lima ulana bagi Tuhan kita jalla wa azza. Nah, ini perlu pemikiran bagaimana tu kidamnya Allah. Wal mustahil, mustahil itu adalah ma la yatasarru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak tergambar pada akal oleh adanya, tidak tergambar. Imma daruratan, adakahnya darurat? Imma daruratun, imma daruratan, adakahnya darurat? Ada kalanya darurat, imma daruratan, nyata. Ya, enggak pakai pikir lagi. Kata aril jirmi anil harakati wasukuni, seperti kosong jirim daripada bergerak dan diam. Iya, bergerak kosong daripada bergerak dan diam. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak jirim yang kagak gerak, kagak diam? Ada enggak? Enggak ada. Apaan yang kagak gerak, kagak diam? Ya, sesuatu apapun kalau enggak gerak, diam. Kalau enggak diam, gerak. Ada enggak antara gerak dan diam? Enggak ada. Ya. Sekecil apapun pergerakannya namanya bergerak. Wa imma nazaran, dan andakannya dengan nazar. Ya. Dengan pemikiran. Kasyarikin ilahi, seperti bersyarikat bagi Allah dengan pemikiran ini. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran, maha suci Allah Ta'ala, dan demikian itu dengan maha suci yang besar. Ya, maha suci sekali. Ya. Enggak mungkin Allah seperti itu. Fa inna isti'alata syarika lillahi ta'ala la tudraku illa ba'da nazri. Maka sesungguhnya kemustahilan syarikat kepada Allah Ta'ala itu tidak didapati kecuali setelah, ya, setelah melihat, memperhatikan. Setelah memperhatikan, nah, setelah memperhatikan baru akan paham. Wal ja'izu, setelah mengamati, melihat, memikirkan, gitu ya. Ada lagi ja'iz. Mayasya fil akli wujuduhu wa adamu. Ja'iz itu sesuatu yang sah pada akal, ada dan tidak adanya. Jadi boleh ada, boleh enggak ada. Imma daruratan, adakalnya darurat. Kaharakatil jirmi aw sukuni, adakalnya darurat, enggak pakai pikir-pikir lagi, nyata, jelas. Seperti bergerak jirim atau diam. Iya. Jirim itu antara bergerak dan diam. Boleh bergerak, boleh diam. Jadi sesuatu itu jirim itu boleh bergerak, boleh diam. Wa imma nazaran, adakalnya secara nazar dengan pikir. Kata zimbil muti'i wa isabatil asi, seperti menyiksa orang yang taat. Boleh enggak Allah siksa orang yang taat? Sembayangnya rajin disiksa sama Allah, boleh enggak? Boleh lah, punya Allah. Dan memberikan pahala isabatil asi, memberikan pahala orang yang maksiat, boleh enggak? Tukang mabok-mabok masuk surga, boleh enggak begitu? Boleh. Tapi Allah tidak mengingkari janji. Yang berbuat baik tempatnya surga, yang berbuat jahat tempatnya neraka. Jangan kamu lantas kemudian setelah kamu tahu bahwasanya Allah itu tidak menyiksa orang yang berbuat jahat, Allah tidak menyiksa orang yang berbuat maksiat, ah kalau begitu gua maksiat aja dah. Bukan begitu. Ini ulama menetapkan ini, ya, untuk supaya tidak ada Allah itu berada di atas kekuasaan apapun. Maha suci Allah, ya, begitu. Maha suci Allah daripada penguasaan. Wa makna tasawuri al idraku ay ma la yudraku, dan makna tasawuri itu al idrak, artinya sesuatu yang tidak didapatin, tasawur. Wa inna ma habada'a, dan hanya saja memulai musannif mitaksimil hukmil akli,
sampai sini udah. Wa innama bada'.